proyek double track stasiun Batu Tulis. Seperti ini dari atas ya. Ini memang jalannya cukup kecil dan banyak kendaraan yang melintas. Jadi seperti ini. Terjadi kemacetan. Masuk proyek bisa lewat sini. Dan stasiun Batu Tulis update di tanggal 19 Februari 2022 seperti ini. Ini proses masih belum selesai ya. Masih tahap pembangunan, baru satu rel ya yang terbentuk. Baru satu rel. Jadi ini sekitaran Batu Tulisnya seperti ini. Ini kami cek lebih dekat lagi ini. Seperti ini. Ini masih tahap dikeruk ya tanahnya. Masih ada warga sekitar ya lagi nongkrong. Bocah. Ini anak-anak di sekitar sini lagi bermain layang-layang. Ini sekitar sini, ini warga sekitar. Ini besi-besi ya di sekitar rel. Ini banyak anak-anak seperti ini. Woi, keluarin dong. Dan ini update di tanggal 19 Februari 2022. Ini seperti ini ya. Ini baru satu rel. Dan ini memang sebelahnya belum dipasang ya. Baru satu rel. Ini sekitaran Batu Tulis. Seperti ini. Ini update di hari ini. Ini seperti ini. Ini warga sekitar dan itu sebelahnya Kafe Gumati. Banyak anak-anak yang lagi bermain. Seperti ini. Alat-alat proyeknya sekitar. Ini rel yang memang belum dipasang. Ini sudah disiapkan tapi memang belum dipasang. Ini seperti ini ya, di sekitar samping dekat stasiun Batu Tulis. Ini yang sebelahnya itu sungai dan di sini sudah dibeton. Tembok memang sudah selesai. Ini kemungkinan untuk relnya sebelah sini. Tempatnya
sudah kosong, sudah disiapkan untuk rel satu lagi. Nah, seperti ini. Ini seperti ini. Ini seperti ini. Di sekitaran batu tulis. Seperti ini. Ini masih kosong. Ini di bawahnya sungai. Ini perlintasan ya, yang di bawahnya sungai, perlintasan rel. Ini rel-rel yang sudah disiapkan. Di sekitaran daerah Batu Tulis. Seperti ini. Sekitaran Bunyi Asik. Update di tanggal 19 Februari. Ini rel-relnya nih. Sudah disiapkan. Ini batu-batunya. Ini cukup curam sekali. Memang masih belum ada, sepertinya belum ditanam pohon-pohonan. Ini seperti ini. Ini pinggiran-pinggiran, dan ini warga-warga sekitar. Ini salah satu jembatan perlintasannya. Cukup buram sekali. Nah, ini perlintasan rel kereta, dan ini bagian dari beton jembatannya. Bocah-bocah sekitar. Ini stasiun Batu Tulis. Seperti ini. Ini update terkini ya. Dan ini seperti ini, banyak kerikil-kerikil. Di sana ada beko juga. Relnya baru sampai sebelah sini ya. Sebelah kanannya belum. Di tanggal 19 Februari. Ini sekitaran Batu Tulis. Ini relnya sudah dua sebelah sini. Perlintasan Batu Tulis. Ini sebelah sininya sudah dua rel, sudah selesai. Dan ini sebelah sininya relnya belum terpasang. Ini stasiun Batu Tulis seperti ini.